Terima kasih Saudara Dorong masih di iNews Jayapura. Polres Jayapura Kota mengalami peningkatan pelayanan pembuatan surat izin pengemudi dalam kurun waktu 2 bulan di tahun 2020. Hal ini diakibatkan razia rutin yang dilakukan Polres Jayapura Kota dan jajarannya. Tidak seperti biasanya, kantor pelayanan pembuatan SIM di Polres Jayapura Kota ramai didatangi warga yang ingin mengurus surat izin mengemudi hanya bisa mencapai 60%. Kali ini berbeda dari hari biasanya semenjak dilakukan razia rutin lalu lintas yang dilaksanakan Lantas Polres Jayapura Kota mengakibatkan pengurusan SIM meningkat hingga 100% perharinya. Kasat Lantas Polres Jayapura Kota AKP Junan Plitomo, kali ini pengurusan SIM pelayanan surat izin mengemudi di Polres Jayapura Kota mengalami peningkatan hingga 100%. Ini akibat banyaknya pelanggaran pengendara bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi dalam razia, sehingga peningkatan pembuatan SIM meningkat hingga 100% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Pelayanan SIM sendiri hingga saat ini naik sekitar 100%, yang tadinya sekitar 60, sekarang naik sekitar 120-130 per hari. Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara bermotor baik roda 2 dan 4, segera mengurus surat izin mengemudi dengan mendatangi kantor pelayanan SIM tanpa harus melalui calo. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.